Muhammad atas Sayyidina Muhammad a'lal wara a'la al wara rutbatan wa arfa a'la itu isim tafdhil kayak afdal a'la paling tinggi-tingginya al wara artinya makhluk paling tinggi-tingginya makhluk dari segi apa rutbatan ini mansub i'rabnya jadi tamyiz rutbatan apanya yang paling tinggi adalah martabatnya. ya setinggi tingginya makhluk dari segi martabatnya. Wa arfa apa arti arfa? Rafi sama kayak a'la dan paling leluhurnya wahai kata. Paling tinggi tinggi martabatnya dan paling leluhur leluhurnya martabatnya wahai kata. ini artinya Allah luaroh rutbatan. Allah paling tingginya al -waro makhlukmu rutbatan dari segi martabatnya

mozkun Muhammad Baik. Yang ketiga juga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Allah limpahkanlah shalawatmu kepada sayidina Muhammad. Asmal baraya. Asma sama sebenarnya asma. Paling tinggi-tingginya al baraya juga makhluk. Apa? Jahan tamyiz juga. Jahan artinya kedudukan. Martabat, kedudukan. wahai kata wa dan paling luas-luasnya makhlukmu dari segi kedudukannya wa hakana yang termulia kedudukannya asma yang paling tinggi al baraya daripada makhluk-makhlukmu apanya paling tinggi jahan tamyiznya itu apa namanya tadi jahan kedudukan wa wa dan paling seluas-luasnya kedudukannya luas banget wa wa yang paling luasnya kedudukannya Nabi SAW bukannya cuma diutus di kalangan Arab sahaja. Wahai kata. Bukan Nabi SAW ilal ila gaumihi khasah wa ilal khalgi kahfah. Dahulu para ambiya itu hanya diutus kepada kaumnya sahaja. Akan tapi aku, kata Nabi SAW, diutus kepada semua makhluk. Paling luas dudukannya. Wahakala ya khu. Di sini, Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling tinggi martabatnya makhluk yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling luas kedudukannya itu ya ikhwan enggak ha. bisa kita membayangkan bagaimana martabat Nabi SAW yang dikatakan la ya'rifu ya hagigatahu illa rabbuhu tidaklah yang tahu sebagaimana hakikat Rasulullah melainkan Tuhannya sahaja ialah yang tahu yang lain enggak tahu nah, makanya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali Allah Pernah dipesani oleh Nabi SAW wahai Umar, wahai Ali akan datang nanti seseorang yang bernama Uwais al gharani wahai kata bila mana engkau menemui orang itu maka mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar niscaya Allah Ta'ala akan mengampunkan kalian itu kata Nabi Muhammad SAW kalau seandainya engkau menemui yang namanya Uwais al gharani pertama maka mintalah doa untuk diampunkan dosa-dosamu yaghfirullahu lakum langsung Allah akan mengampuni dosa-dosamu begini syuf jadi Nabi SAW nyuruh sahabat untuk minta doa sama siapa? sama sama tabi'in Uwais al ini <laughs> dan dijamin pasti mustajab doanya langsung pasti engkau akan diberikan maghfirah sama Allah Ta'ala berkat doanya Uwais al ini akhirnya apa? akhirnya uh, fiimart imarat ditanya tuh kan orang-orang Yaman tuh ditanya. Tiap-tiap haji nanya, ada nggak orang Yaman ditanya? Oh di situ di Wah Ada nggak di antara kalian rombongan dari kota Garan? Oh ada tuh di sana. Oh disamperin lagi. Berdua nih, Sir Omar sama Sina Ali. Pas ngumpul Sina Omar sama orang-orang dari kota Garan, beliau berkata, Halfikum Wes Al Ada nggak di antara kalian yang namanya US Al Garani? dibilang nggak ada wes segara nih nah, tapi ada orang nyeltuk atau ada satu tapi dia tuh orang gembel gak apa -apa gitu ya? orang gembel Taraknahu nahu maa maa ma kami tinggalkan dia bersama hewan-hewan kami <laughs> jadi nggak dianggap sama sekali saya nunggu ini ngumpul ya mas sama sama kambing uh, sama onta nggak dikasih ngumpul sama orang nggak uh ya Di, Di mana katanya? Di sono. Disamperin sama Sayyidina Umar. Betul. Tahu-tahu Sayyidina Uwais al -Garani. lagi sholat katanya. Sambil jagain onta. Dia sholat. Tamam. Habis uh, Sayyidina Uwais al sholat, disamperin sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Ha anta Uwais al -Garani? engkau kah yang namanya Uwais al -Garani? Iya, aku namanya Uwais al -Garani. Oh gitu. Oh, langsung tuh, apa namanya? Oman Antuma, kalian ini siapa? Kan Sayyidina Umar waktu itu jadi Amir Mukminin. Sayyidina Umar enggak mau kenalin. Sayyidina Ali yang ngomong akhirnya. Hadza Umar bin Khattab Amirul Mukminin wa ana Ali bin Abi Thalib. Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Amirul Mukminin. Langsung Sayyidina Umar segera nih sungkem langsung nyungkem. Heeh. Nah. Keluar rit cium tangan langsung gitu. Heeh. Okay. Masyaallah. Katanya wahai Uwais segera nih. <coughs> Sungguh kami telah dipesan oleh Nabi SAW untuk minta doa kepada kata. Dia bilang, Rasulullah nyebut namaku? Iya. Rasulullah nyebut namamu? Rasulullah kenal aku? Iya, Rasulullah kenal kamu. Nangis tuh Wesel Lugarin langsung. Nangis, nangis. Maha kata. Ibu dia minta doa sekarang. Enggak mau. Oh, uh, kok anak minta? <tuh> <tuh>. Enggak, enggak, enggak. Ini pesan Rasulullah SAW. Akhirnya baru dia berdoa. Nah, di sini. Kemudian dia berkata, Wesel Lugarin bilang. Bilang apa? Ya Umar, wa ya Ali. Ini luar biasa. Yang tadinya Masya Allah tawaduknya senang Wesel Lugarin. Akhirnya keluar juga ilmunya. Dimana apa? Wahai Umar, wahai Ali, demi Allah wallahi, ma'araftum min Rasulillah shay' illa kamits lima'rifatukum lidhillihi. Sungguh demi Allah, kalian tidak mengenal Rasulullah, melainkan kalian hanya mengenal bayangannya saja. Ketika Segaro ini Inti walaupun inti Umar, walaupun inti Ali, menantunya Rasulullah. Ini Umar mertuanya Rasulullah. Teman-teman Walaupun kalian sahabat yang dari awal, sungguh kalian enggak kenal Rasulullah kecuali kalian hanya kenal bayangannya saja. Itu Sayyidina Omar cerita itu. Langsung Sina Omar apa namanya? Ee, menyingkir, nunduk, nangis. Nangis teriak-teriak. Oh, nangis. nangis. Bisa bilang sama Ali, betul. Demi Allah, kami tidak mengenal Rasulullah, melainkan kami hanya kenal bayangannya saja. Nah, itu ya, Makanya, hatta sahabat yang dari awal sudah Islam Ali bin Talib. dari awal Islamnya minal al -awalin, Umar bin Khattab tapi mereka enggak kenal Rasulullah melainkan bah bayangan saja makanya enggak enggak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Rasulullah melainkan Allah Subhanahu wa taala siapa ya Rasulullah wah enggak ada yang tahu makanya di sini Imam Al-Busiri berkata dalam wardahnya Damad da'atun nasara fi nabiyihim وأحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم بلي بركات دع ما النصارى في نبيهم. متنجلكن sifatnya orang nasara ketika mereka mensifati nabi mereka orang nasara nyifati nabi Isa dengan anak Tuhan nah ini sifat tinggalkan jangan engkau sifatnya Nabi mu dengan, seperti, itu. Da'amad da'adhun nasara fi Nabi Wahkum bima syi'ta. Ketika habis engkau meninggalkan sifat itu, jangan engkau nisbatkan ke Rasulullah bahwasanya dia anak Tuhan. Enggak. Tinggali sifat itu. Selain sifat itu, terserah ente mau sifatnya apa aja. One sub ila gadrihi ma syi'ta min Terserah ente ma Terserah ente Dari semua keleluhuran, semua keagungan, Ente nisbatkan ke Nabi. Enggak apa-apa terserah apa aja. Fa inna Rasulullah Sesungguhnya keutamaan Rasulullah itu tidak tiada batasnya. Fa inna Rasulullah Tidak ada batasnya kemudian Nabi sehingga bisa diutarakan dengan kata-kata. Tidak -kata. bisa. Inti walaupun muji-muji dengan pujian yang luar biasa, yang hebat-hebat. Tetap belum untuk bisa me memuji hakikat Nabi SAW Belum bisa untuk menggambarkan hakikat Nabi SAW Wahai kata ikhwan uh, Wahai kata itu berdaji <laughs> Ya enggak? Da'amad da'adhu nasara fi Nabi ini Wa hukum bima syi'ta madhan fihi wa hatta Wa ansub ila dhatihi ma min syarafin Wa ansub ila gadrihi ma syi'ta min idham Terserah ente Mau sifati keluluhuran, keagungan, kemuliaan Sebesar-besarnya ente Ini sebatkan Nabi Masih muskilah Yang penting jangan yang, yang sifat yang pertama tadi Jangan kau nisbatkan kayak orang Nasara Kagak hasya wa kalla. Selain itu terserah. Mau sifatnya apa aja. Sungguh sifatmu itu walau banyak itu enggak bisa menyamai sekelumit daripada magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nah, begitu ya ikhwan. Uh, eh. Makanya kan Habib Ali berkata, Habib Ali Habsyi, "Hawaltu uh, an asifa al-Habib bi ba'd ma min al-Fuad min al-thana al Aku berusaha untuk mengungkapkan kemuliaan Nabi SAW dengan syair-syairku, dengan maulidku. Sebagaimana yang aku fahami. Tamam. Tapi kemudian ketika ketika aku membandingkan semua pujian yang aku, yang aku buat. Dengan satu ayat di Al-Quran wa uh -huh. maka aku dapatkan pujianku ini tidak menyamai sekelumit atom dari seperpulu dari seperpulu dari seperpuluhnya ayat ini min oh. ena yu migwali dari mana aku bisa mengungkapkan dengan perkataanku untuk su untuk seseorang zat, yang mana Allah Ta'ala langsung memujinya wahakadha uh -huh. gak bisa ya ikhwan oh, sehebat-hebatnya kita pujian yang kita buat walaupun tiap malam baca maulid tiap saat solawatan Allah kata enggak bisa kita menunaikan hak Nabi saw. Wa Nabi ya fata. walau nisa Yang hendak berkata sungguh engkau wahai pemuda tidaklah bisa engkau menunaikan hak NabiMu walaupun engkau jalan dari tempatmu ke Madinah bukan dengan kaki dengan kedua matamu. Kalau seandainya engkau menuju Madinah jalan dengan kedua matamu. Kalau mata itu bisa dibuat jalan tuh demi memuliakan Rasulullah kita jalan ke Madinah dengan dua mata kita. Mata itu dibuat jalan. Mata kepala di bawah kaki di atas. Demi memuliakan itu enggak bisa. Walau wajitahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Ha oh, kada ikhwan. Fala ya'rifu ya Muhammad illa Rabb Muhammad. Ha katanya katanya. Enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu hakikatnya Rasulullah melainkan Tuhannya sahaja. Ia yang tahu. Selain itu enggak enggak tahu. Paling 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 tahunya iya bayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah yang kita ketahui. Wah, oh, kata wa uh, uh, hakadha Lakal la kal la kal bashar wa hakadha fihi Anahu basharun wa annahu khairu khalqillah uh. kullihimi <tuan> anyway, yang بصيري waktu ngarang buddahnya itu Akhirnya di awal-awal dipuji-puji-puji hari mentok di bait yang itu fa mablaghu alilmi fihi Anahu basharun yang paling kita ketahui perihal Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya ia adalah seorang manusia yang bingung dia yang apa? apa yang pas di sini? Anda yang sebutkan sesuatu yang sangat leluhur. bingung manusia yang apa? ini manusia betul manusia, manusia bukannya anak tuhan manusia ini. tapi yang bagaimana manusia ini? bingung nih nerusin apa? dia tidur akhirnya. dia tidur dia mimpi rasulullah saw. nerusin bed itu. Annahu basyarun wa annahu khairu halqillahi kullihini. betul dia adalah manusia. akan tetapi dia khairu halqillah sebaik-baiknya makhluk Allah semuanya Wahai kata makanya di gaji daburda itu ada sepotongan bait itu diambil dari mimpinya Imam Busiri sama <tuh> bilaul ilmi fihi annahu basharun mentok di sini yang mana itu terusin dalam mimpi itu wa annahu khairu khalqillahikul kullihimi makanya ya ikhwan makanya uh, Syekh Al Habib Salim ash syatri bilang e Nanti ente jangan lupa baca burdah walaupun sebulan sekali walaupun ya jarang yang penting dibaca karena dibilang satu kali baca burdah itu menyamai 70 kali baca dalailul khairat ya masya Allah kan dalailul khairat orang yang baca dalailul khairat itu masya Allah luar biasa tapi baca wardah sekali itu sama dengan membaca dalailul khairat 70 kali ya tapi kalau bisa kita fahami wardah itu gimana bukan gosidanya bukan yang bagus lahannya bagus enggak artinya wah luar biasa artinya wardah itu aji aji dan aji Wah kata ya, ikhwan Nah di sini Fan Nabi adalah a'la al-wara paling-paling tingginya. Al-wara makhluk dari segi martabatnya, wa arfa dan paling leluhurnya para makhluk itu. Juga asmal baraya, yang paling tingginya al-baraya, alam semesta, makhluk jahan dari segi jah dari segi kedudukannya. Wah kata dari segi martabatnya wa ausa dan yang paling luas kedudukannya mencakup semua makhluk bukan cuma orang Arab toh bukan cuma manusia toh manusia dan jin Bahkan bukan cuma itu, malaikat juga masuk dalam kategori umat Nabi SAW. Bukan cuma itu, bahkan jamadat, benda mati, hewan masuk semua dalam kategori umat Nabi SAW. Bu'ithu ilal khalqi Aku diutus kepada manusia, enggak, kepada semua makhluk. Fahaka. Sangatlah luas jahun Nabi Wasallam. Dan bisa diartikan keluasan jah itu, keluasan kedudukan bisa diartikan dengan seorang yang sangat pemaaf. jauh wasi' Enti walaupun enti caci maki dia pasti dimaafi. Di, di nah, itu kalau bahasa Arab namanya berarti ini orang yang wasi', yang luas. Dia punya jah, dia punya kedudukan, martabat sangatlah luas. gak mudah marah dan sangatlah mudah memaafkan. Wah kata. Itu di antara alamatnya wasi'ul jah. Wah kata ya nah, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala bikamal mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamal mutaba'atihi. ونسأله تعالى أن يربطنا به ربطا لا ينحل في القول والنية والأعمال ويسر قلبه بنا ويجر عينه بنا ويحقق فينا مراده برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمريح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلنا بمن إله دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به, به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر الينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند المنا